pagi pemirsa. Saat ini saya sedang berada di Aula Fakultas Teknik Universitas Brawijadid, yang mana saat ini himpunan mahasiswa program studi Manajemen Pendidikan Islam Universitas Brawijadid sedang melaksanakan acara makrab atau masa keakraban dan cara sehat manajemen bersama Ibmapsi Jawa Timur. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2015. Kegiatan makrab atau masa keakraban dan sarasehan manajemen bersama Ipmapsi Jawa Timur digelar oleh Himpunan Mahasiswa Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Universitas Nurul Jadid. Dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 pada pukul 9.00 hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Barat yang diselingi dengan waktu istirahat, bertempat di Aula Fakultas Teknik Universitas Nurul Jadid. Kegiatan ini rutin diadakan setiap tahunnya dengan tujuan untuk menumbuhkan solidaritas antar sesama program studi manajemen pendidikan Islam. Masa keakraban ini sendiri juga merupakan rutinitas awal yang harus diikuti oleh mahasiswa baru program studi manajemen pendidikan Islam. Selain peserta dari program studi Manajemen Pendidikan Islam Universitas Nurul Jadid yang turut memeriahkan acara ini, juga hadir pula Ikatan Mahasiswa Manajemen Administrasi Manajemen, Manajemen Pendidikan Islam Seluruh Indonesia atau seringkali dikenal dengan IPMAPSI Jawa Timur. Tercatat, jumlah peserta mahasiswa baru program studi Manajemen Pendidikan Islam senilai 70 mahasiswa, yang mana mahasiswa baru wajib untuk mengikuti kegiatan ini. Abdul Basit selaku Ketua Pelaksana berharap agar tali silaturahmi dan solidaritas antar sesama tetap berjalan dengan baik. Mahasiswa dan mahasiswa MPI harapan saya mempunyai keaktifan dalam organisasi. Bahkan bukan hanya aktif di organisasi saja, tapi intelijennya sangat tinggi. Dimulai aktif dalam bermusyawarah ataupun bermujadalah. Ini yang perlu dibanggakan. Pak Hasan Baharun selaku dosen kita dalam organisasi itu menyampaikan juga pada kami. Diana Khairiyah, Wardatul Firdausiyah, Kabar Unuja, melaporkan.